Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Welcome back my YouTube channel guys. Okay guys, video kali ini saya nak pasang LED strip, okay. Lampu LED strip, okay, atas lampu ni, lampu kereta. Okay, kita nak pasang dekat kereta Pro 2 Azia. Okay guys, so ni dia, dia macam ni, LED strip dia ni. Okay, panjang dia 45 cm guys. Okay, panjang dia 45 cm. Dan ada 3 kabel. Okay, kuning ni kita akan sambung ke positive signal. Okay, dan merah ni ke lampu malam ataupun lampu senja. Okay, positive. Dan hitam ni kita akan pasang dekat lampu senja lah, lampu malam negatif. Okay, saya akan pakai connector, connector ni. Okay, senang sikit lah guys. Okay, tak perlu nak potong-potong. Kita just pakai connector ni, just masukkan dan tekan. Tekan macam ni lah. Okay, macam ni tekan. So okay guys, jom kita pasang. Let's go. Okay guys, sebelum kita nak pasang ni, okay, saya suggest lah, okay, kita tukar ni yang tap asal dia ni. Okay, sebab tap dia ni tak tahan dan nipis. Okay, memang senang nak tercabut lah. Okay, so kita tukar dengan double tap. Okay, double tap yang ini. Okay, jenis silikon punya tap lah. Okay, macam ni saya beli dekat Mr. DIY. Okay, form tap. Okay, so ini lagi tahan lah. Okay, kita tukar dengan ni dulu. Okay, saya dah tukar dah. Okay, daripada tap yang asal warna biru tadi tu, saya dah tukar yang ini. So lagi tebal lah. Okay, lagi strong. So dia lagi lekat tu, kuat lah. Okay guys, so jom kita pasang. Okay guys, sebelum kita pasang tu, kita lap dulu. Okay, tempat ni jangan pastikan tak ada abut dan ataupun berminyak, nanti susah nak tampal ataupun susah nak lekat. Okay guys, dan lekat pun akan takkan strong lah. So kita lap dengan tisu ataupun kain. Okay, lampu ni, size lampu LED strip ni memang ngam-ngam guys, untuk Azia 45 cm memang ngam-ngam. So wayar dia pastikan dekat bawah ni. Okay, dekat bawah, saya selit dekat bawah ni, sebab dekat bawah ni bila kita signal nanti, so dia akan arah keluar lah. So inilah wayar dia. Okay, ini wayar dia, dan saya akan connection, saya akan sambung dekat apa, dekat kita punya signal dengan lampu senja atau lampu malam. Okay, kita tampal. Okay, tampal dulu. Alright, memang strong guys. Okay, strong gam ni. Okay, ini lampu malam ataupun lepas lampu senja. Okay, saya akan sambung dekat bawah ni. Okay, di bawah ni. Okay. Okay, itulah. Ni lampu senja punya apa, wayar. Okay, so kita akan pusing. Kita akan buka lawan arah jam guys. Okay, buka lawan arah jam. Okay, pusing lawan arah jam dan cabut. Okay, so okay guys, ini lampu senja. Okay, lampu malam. So saya akan cari positif wayar. Okay, menggunakan benda ni. Okay, untuk cari positif. So kita just tekan je. Okay, kita just cucuk. Okay, cucuk. So inilah, dah jumpa dah wayar dia. Oh, dia punya wayar warna kuning guys, eh, kalau tak silap kuning lah. Okay, dan nanti kita akan sambung dekat situ lah positif. Okay, untuk lampu senja dan positif kita sambung ke situ, dan negatif pun kita sambung ke kat situ jugalah. So ini lampu, ini lampu signal. Okay, ini signal. Lampu signal ni pakai pin guys, kita tarik je. Okay, ni dia lampu pin. Lampu pin pula. Ni pula lampu signal lah. So just tekan je benda ni, tekan dan tarik keluar lah. Okay, so ini dia, saya sambung dekat positif dia, warna hitam, kabel warna hitam ni. So saya pakai connector ni guys. Okay, memang senang sangat connector ni. Just kita tekan macam tadi saya tunjuk dalam video post video tadi. Okay, kita sambung. So kita dah ni untuk ni untuk positif lampu malam, ini untuk negatif lampu senja lah. Okay, alright. Okay guys, yang tadi, okay, connector warna kuning tadi saya tukar guys. Okay, sebab dia punya
kabel apa dia punya connector tu memang dia punya pin besar sikit. So bila saya tekan tu, kabel tu tak kena dengan pin tu sebab dia punya ruang kecil. Okey, saya tengok macam dalam video ni, saya tunjuk nanti. Okey, dalam gambar ni. Okey, ini dia. Dah sambung semua. Okey, signal ke signal dan lampu malam ke lampu senja malam lah. Alright, dah sambung semua. Itu dia. Okey. So nanti kita try lah tengok macam mana, hidup tak hidup. Okey guys, so ini kita try. Okey, sorry lah tak nampak sangat untuk sebab malam, sebab pagi. So memang nampak. Okey, ada signal apa? Ada lampu biru dah hidup. Okey. Bila kita start enjin, dia akan lampu biru, lampu biru dulu keluar. Dan bila kita signal, kita signal dia keluarlah. Dia akan arah keluarlah signal tu. Menunjukkan arah signal keluar. Okay guys, macam ni lah guys. Alright. Okay guys, ini okay, lampu yang saya dah pasang untuk sebelah driver, okay, ataupun sebelah kanan. Okay, ini penyambungan dia lah. Sama, okay guys, sama. Okay, sama lah penyambungan dia. Okay, signal, lampu signal ke signal dan lampu senja malam ke lampu senja malam lah. Okay, so sama macam tadi pasang ni. Okay, macam ni lah. So memang sangat senang lah nak pasang, tak susah. So inilah guys. Okay, lampu malam dia atau ice blue, saya pasang ice blue lah guys. Okay, dan ini signal dia. Alright guys, settle guys, cantik.